mengenai anggaran dari pusat, Pak. Apa betul anggaran dari pusat dipotong 4% dari total yang diterima Kabupaten Magetan? Ya, secara surat kita belum menerima itu. Dipotong berapa dan banyak belum. Memang saya pernah membaca di media online maupun di media cetak. Terakhir ya di Kompas beberapa waktu yang lalu, 3-4 hari yang lalu, itu rencananya akan ada pemotongan 3-4% dari dana alokasi umum atau DAU yang diterima oleh Magetan dari pusat. Tapi masih itu belum bagian apa belum saja belum jelas. Belum ya, ya berarti belum tahu bagian belum, apa saja. Ya. Yang jelas ya dana alokasi umum beritanya. Ya, dan APBN dan APBD kalau dipangkas bagaimana dengan proyek yang sudah dilelangkan? Ya nanti akan ada review gitu loh. Ya. Untuk kira-kira proyek yang masih bisa di pending, ya nanti kita pending. Kita kan punya mekanisme perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini sedang dikerjakan, dievaluasi gitu ya. Tapi sementara ini belum ada betul itu apa, potong berapa, kapan, belum. Iya. Dan yang dilaksanakan sudah proyek apa saja, Pak? Ya sudah banyak proyek di yang sedang berlangsung UPD saat ini. Itu, ya, di PU, di Dinas Pendidikan, kayaknya adalah apal satu persatu. Iya, iya. Ya, apal. Ya, terima kasih, Pak.